그치. Tawana Sheldrick berhasil terpilih sebagai pemenang dalam Most Outstanding saat mengikuti kelas bersama dengan Calder Champ. Adapun first runner-up berhasil diraih oleh Amel Berliana, second runner-up Olivia Jessica Stefani, third runner-up Madeline Ayers, dan fourth runner-up Nabila Siswara. Top 5 Most Outstanding saat mengikuti kelas bersama dengan Calder Champ. Jadi untuk sesi ketiga di hari ke-6 karantina Miss Mega Bintang Indonesia 2024, para finalis mengikuti kelas bersama dengan Calder Champ. The Bad Challenge. Setiap peserta dibagi per kelompok dan setiap kelompok diberikan satu tema lalu ditanggapi oleh para peserta. Seru banget, para finalis saling debat satu sama lain, informasi by Bunda Latinas. Yang kedua, dari melahirkan dan menyusui. Maka apa bedanya kalau kita berkarir?
berkarir beda dengan seorang laki-laki. Sukses bagi seorang laki-laki berkarir. Oke, sukses bagi seorang wanita dalam berkarir. Suasana saling debat para finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2024 saat mengikuti kelas bersama dengan Calder Champ. Dan video cuplikan saat para finalis saling debat ini dipersembahkan oleh Edit Beauty Queens. Saya seorang perempuan bukan saja tentang bagaimana dia menjadi seorang ibu nantinya, tetapi bagi saya seorang perempuan itu bagaimana menjadi pribadinya sendiri. Kalau dia menjadi sukses berawal dari dia menjadi seorang perempuan, bagaimana dia cara bertutur kata, dia cara berpendidikan, bagaimana cara sikap hidupnya, itu bisa menjadi dia menjadi seorang perempuan yang sukses. Dan untuk menjadi seorang ibu nantinya bukan menjadi suatu tanggung jawab, tetapi itu menjadi sesuatu yang kewajiban seorang ibu untuk pertanyaan balik lagi, apa yang membedakan, apa yang membuat seorang wanita sukses? Karena kalau misalnya kita membuat itu berkarir, kayaknya apa bedanya seorang wanita dengan seorang wanita? Hingga terpilihlah top 11 most outstanding from Calder Champ Session. Top 11 diantaranya Bella Fedora, Teresia Morales, Jihan Junior, Tenya Nuva, Gracela Nadia, dan Christine Stefani. Kemudian untuk top 5 sang winner diantaranya diraih oleh Tawana Sheldrick, first runner-up Amel Berliana, second runner-up Olivia Jessica Stefani, third runner-up Madeline Ayers, fourth runner-up Nabila Siswara. Congratulations top 11 most outstanding from Calder Champ Session. Duo Sulawesi Utara, Denada Gloria dan Eugenia Lolora. Denada Gloria dari Sulawesi Utara 1. Dan saya Eugenia Lolora dari Sulawesi Utara 2. Jadi kayaknya hari ini hari pertama kita memulai semuanya ya. Iya benar banget, luar biasa kita bisa ada di sini, kemarin di Jogja. Dan hari ini di Jakarta kita memulai semua aktivitas karantina yang awalnya kita udah nggak tahu lagi apa mau join karantina atau enggak karena ada bencana alam di Sulawesi Utara yang membuat kita itu nggak bisa ikut ya, di Jogja full. Bandara tidak beroperasi. Iya benar, tapi dan akhirnya kita buka. Puji Tuhan ya dan bersyukur kita bisa bergabung di sini dan kita bisa berkumpul dengan seluruh queens yang ada dan kita bisa mengikuti kompetisi. Betul sekali. Pokoknya terima kasih untuk doanya. Kita udah di sini, udah join karantina dan hari ini kita ada kelas, banyak kelas yang akan kita ikuti. Pokoknya jangan lupa stay tune terus. Video by DPI Damu Official. DPI 2024. Thank you. Top 11 kelas bersama Calder Champ. Para punggawa Calder Champ. 3 wakil Jawa Barat yang berhasil masuk ke dalam jajaran top 11 saat mengikuti kelas public speaking bersama dengan Calder Champ. Di hari ke-6 kegiatan karantina MMBI 2024, para finalis juga mengikuti kelas bersama dengan NC Beauty.